Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 260 juta penduduk. Di tengah dinamika perindustrian global, proyeksi ekonomi Indonesia terus berkembang pesat dengan permintaan domestik yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya yang lengkap membawa perekonomian Indonesia menjadi yang terdepan di kawasan Asia, sekaligus menjadi daya tarik bagi investor dunia. Namun, dengan struktur geografis kepulauannya, logistik menjadi hal penting dalam berbisnis di Indonesia. Bermodalkan infrastruktur dan armada logistik yang kuat, PT AKR Korporindo TBK, perusahaan logistik dan solusi supply chain terkemuka, memperdagangkan dan mendistribusikan produk BBM dan kimia dasar ke seluruh Nusantara. Visi kami di AKR adalah untuk menjadi pemain utama di bidang logistik dan solusi supply chain untuk bahan kimia dan energi di Indonesia. Sejak berdiri, AKR terus membangun jaringan logistik infrastruktur yang komprehensif di seluruh negeri, sehingga operasional kami menjadi efisien. Kami juga telah mengembangkan bisnis inti dan masuk ke dalam bisnis baru yang masih sejalan dengan kompetensi kami bersama-sama dengan partner-partner kami yang kuat. AKR telah puluhan tahun bekerja sama dengan partner-partner yang solid dan dipercaya atas keunggulannya dalam memperdagangkan dan mendistribusikan bahan kimia dasar untuk bahan baku produk rayon, tekstil, gelas, deterjen, sabun, serta barang-barang konsumsi sehari-hari. Lebih dari sekedar kemampuan mendistribusikan, AKR juga dipercaya akan pengetahuannya atas pangsa pasar di Indonesia. Seiring dengan perkembangan infrastruktur logistik yang dimiliki, pada tahun 2005, AKR mulai mendistribusikan BBM ke pelanggan industri seperti pertambangan, pembangkit listrik, pelayaran, dan manufaktur. Produk BBM yang didistribusikan berkembang dari solar, bensin, hingga kini memasuki pasar baru untuk bahan bakar penerbangan. Produk-produk yang didistribusikan AKR selalu dimonitor pergerakannya sejak keluar dari tangki penyimpanan hingga sampai ke tangan konsumen. AKR terus mengeksplorasi teknologi-teknologi yang inovatif agar dapat mendukung operasi bisnis menjadi efektif dan efisien. Tidak hanya melayani industri, sejak tahun 2010, AKR diizinkan mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan nelayan. Kolaborasi antara pemerintah dan AKR ini berlanjut pada dukungan dalam pendistribusian biodiesel dan BBM satu harga di daerah terpencil. Besarnya market untuk industri retail di Indonesia menarik perhatian para investor mancanegara untuk berkolaborasi dengan AKR. AKR bersama Pelindo 3 berekspansi ke proyek kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Java Integrated Industrial and Port Estate JIPE dikembangkan untuk industri manufaktur yang membutuhkan fasilitas logistik dan ketersediaan energi dalam satu pintu. JIPE merupakan kawasan terintegrasi pertama di Indonesia dengan total area 3.000 hektar. Terdiri dari kawasan industri, pelabuhan, dan hunian berkonsep kota mandiri. Lokasinya di Gresik, Jawa Timur, terkoneksi langsung dengan akses tol, jalur kereta, serta pelabuhan laut dalam, sehingga memungkinkan tercapainya konektivitas Indonesia ke pasar domestik maupun asing. Kami menyadari bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting bagi AKR dalam pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Melalui serangkaian program pengembangan kompetisi, AKR mempersiapkan sumber daya yang terbaik untuk bersama-sama mencapai visi dan misi perusahaan, serta siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Dengan strategi yang tepat dan keakuratan dalam bekerja, AKR terus mengoptimalkan potensi untuk membangun nilai yang berkelanjutan menuju pembangunan yang lebih baik.